Halo, balik lagi sama saya. Apa kabar semuanya? J'espère que tout va bien. Kali ini, seperti video sebelumnya, saya akan berbicara mengenai lipstick. Tapi, dari semua koleksi lipstick yang saya punya di dalam ini, tadinya saya taruh di pouch, tapi karena ini berhubung ada box nganggur ya, kebetulan bagus lagi, so enak. Saya taruh semuanya di sini. Dari semua lipstick yang saya punya, ada satu yang menurut saya paling bagus, paling creamy, paling pigmented. This one. Ini dari apa? Bisa ditebak? Yes, dari NARS. Ini saya beli waktu holiday season ya. Biasa antara Desember, Januari, itu waktu musim-musim Natal biasanya banyak makeup set gitu ya. Ini waktu itu saya punya setnya terdiri dari kalau nggak salah dari tiga. Ada tiga warna. Cuman ini yang paling saya suka. Yang lainnya mungkin entah kemana sudah. Gak tau rimbanya. This one. Warnanya Leslie. Kalau saja saya miliuner, saya mau beli semua koleksi lipstiknya. Warnanya bagus-bagus, saya lihat di online shopnya. Cuman harga satuannya mahal ya. Jadi untuk sementara saya tetap pakai ini. Bisa di swatch. It's very creamy and very well pigmented. Lihat warnanya? Bagus kan? Ini antara merah campur coklat tua. Bagus banget warnanya. Saya itu nggak penggemar warna merah-merah, cuman kalau digabungin dengan warna coklat itu apa ya, pokoknya bagus deh. Seperti jatuhnya seperti nude, cuman yang nude intense, nude pekat, bukan nude dong jadinya, apalah. Bisa kita pakai di bibir biar kelihatan gimana hasilnya. Pas dipakai tuh enak banget, soalnya creamy. Harganya 30-an euro ya. Gak jauh beda sih harganya dengan harga lipstick Estee Lauder, Lancome, Dior, atau Bobbi Brown. Zoom. Bagus banget. Nggak begitu nempel di gigi-gigi. Tapi kalau mau amannya bisa pakai tisu. Biar kalau nggak ketemu orang, hai, tau-tau ada bekas-bekas lipsticknya. Ini nggak. Oh ya, mungkin saingannya dari NARS ini NARS Audacious Lipstick. Kalau saya bilang saingannya equivalent dengan Bobbi Brown yang apa ya, saya lupa namanya, saya juga nggak punya. Harganya 35 euro, creamy juga. Kayaknya mungkin lain kali saya beli ya, kalau punya duit lebih ya, biar bisa membandingkan. Tapi kedua-duanya terkenal dengan best creamy lipstick and highly pigmented.
Ini bentuknya sederhana, sleek, sober. Hitam-hitam. Kalau nggak salah yang lipstick Bobbi Brown-nya itu ada warna kemasannya deh. Oke. Pokoknya bagi kalian yang lagi bingung cari-cari lipstick yang bagus, yang well pigmented, yang hydrating karena bibirnya cepat kering, coba ini. Warnanya juga bagus-bagus semuanya. Tinggal dipilih aja gimana yang cocok dengan skin tone-nya. Dan tentunya dengan harganya juga. Tapi dijamin gak nyesel, kan? Cuman ini bukan well lasting ya. Saya mau contoh. Di wipe. Kalau misalnya makan atau apa yang berminyak-minyak mungkin bisa hilang ya. Cuman untuk ukuran biasa, pemakaian biasa kayak seperti makan biasa, minum air atau apa, nggak gitu cepet hilang. Sih masih ada. Tapi mungkin biar kelihatan lebih professional look ya, bisa atau lebih tahan lama lagi. Setelah ini bisa dipakai lip liner biar nggak keluar dari garis bibir, atau mungkin sebelumnya ya. Tapi kalau saya biasanya pakai lip linernya itu setelah, karena buat saya pribadi malah jatuhnya lebih natural. Jadi itu tergantung masing-masing. Tapi nggak pakai lip liner pun kalau pakainya hati-hati nggak bisa keluar dari garis bibir seperti ini. Oke, begini saja review saya tentang my most creamy lipstick from my collection. I hope you like it. Sampai jumpa ke video berikutnya. Thanks for watching. See you later. Au revoir, à bientôt. Ciao.